Selamat malam, sekarang jam 11.28 saat video ini saya rekam. Saya lebih suka merekam malam-malam karena suasana lebih hening, tidak ada keributan seperti siang hari. Baik, tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya pakai jaket karena AC di kamar saya lumayan dingin. Oke, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk melihat untuk mereview satu lagu anak-anak yang semua kita tahu, yaitu Balonku Ada 5. Kenapa begitu penting kita mau mereview dan meluruskan sesuatu dari lagu ciptaan Pak almarhum Ate Mahmud ini. Kita mulai. Kita tadi sudah dengar permainan piano saya lagu Balonku Ada 5. Nah, selama ini syair yang kita kenal itu adalah hampir bertahun-tahun lamanya itu adalah Balonku Ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Nah, ini dia kenapa tiba-tiba ada balon hijau yang meletus sementara yang disebut cuma merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Hijaunya kok tiba-tiba muncul dari mana? Itu dia yang mau kita luruskan. Nah, tidak tahu siapa yang memulai biang kerok yang membuat ini semua. Mungkin dia nggak suka warna hijau, makanya dia buat warna merah. Dia lebih suka warna merah. Nah, ternyata syair yang betul itu adalah Balonku Ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Hijau kuning bukan merah kuning. Nah, itu dia. Ya, enggak tahulah siapa yang mau mengubah ini. Nah, ini sebuah kasus yang nampaknya simpel tapi sebenarnya fatal, dan sampai sekarang banyak anak yang masih menyanyikannya, merah kuning kelabu. Masih banyak menyanyikannya. Nah, walaupun ini simpel tapi fatal. Pertama, Pak Ate Mahmud sebagai penciptanya, kalau dia masih hidup dia akan sedih. Kenapa ada orang yang mengubah lagu dia, syair lagu dia menjadi lain? Jadi sampai sekarang tertanam dan salah terus. Itu yang pertama. Yang kedua, anak Indonesia jadi seperti dibohongi, dibodoh-bodohi. Ya kan, tiba-tiba tidak ada disebut warna hijau, tiba-tiba meletus balon hijau. Nah, kalau satu hari nanti anak, mungkin teman-teman punya anak kecil, dan satu hari nanti mereka bertanya, "Ma, kenapa balon hijau yang meletus padahal tidak ada di dalam daftar apa yang disebutkan merah, kuning, kelabu?" Ya, enggak ada tiba-tiba. Nah, kita jawab apa? Nah, ini jadi di sini saya sebenarnya mau membantu teman-teman semua untuk meluruskan yang selama ini salah, supaya tidak kita teruskan lagi kesalahannya ini. Kita hargai Pak Ate Mahmud almarhum sebagai penciptanya. Dia mencipta ini bukan main-main. Nah, untuk anak-anak Indonesia. Jadi mari kita luruskan. Jadi kalau kita punya anak kecil, kita mau mengajar dia bernyanyi, kita ajar yang betul. Hijau kuning kelabu, bukan merah kuning bukan. Hilang kata merah, ganti dengan hijau. Itu dia yang betul. Itu caranya kita menghargai Pak Ate Mahmud almarhum sebagai pencipta. Oke? Nah, itu aja teman-teman. Saya hanya membantu meluruskan. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Kalau bisa di share biar banyak yang mendapat informasi. Terima kasih. Thank you.